Bertemu legenda timnas Brasil, pemain sepak bola keturunan Indonesia, Wilber de Halim Jardim, dibujuk untuk membela timnas Indonesia. Ada satu pemain keturunan di Brasil, yaitu Wilber de Halim Jardim. Ayah Wilber berasal dari Brasil, sedangkan ibunya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilber mengikuti jejak ayahnya sebagai pemain sepak bola. Pemain berusia 15 tahun itu dikontrak oleh São Paulo FC. Menariknya, ada satu momentum di mana Wilber de Halim Jardim bertemu salah satu legenda timnas Brasil, yaitu Rivaldo. Selain membela timnas Brasil, Rivaldo juga pernah bermain untuk sejumlah klub besar dunia, mulai Barcelona hingga AC Milan. Ia juga pernah dipinjamkan ke São Paulo FC. Saat bertemu Rivaldo, Wilber pun langsung mengabadikan momen tersebut, kemudian mengunggah potret mereka di Instagram. Panutan saya di sepak bola, Rivaldo. Angkat kepalamu dan fokus pada tujuan, suatu saat saya akan membuat sejarah saya sendiri, tulis Wilber di Instagram. Unggahan ini seolah menyiratkan bahwa Wilber de Halim Jardim berupaya untuk bisa menembus skuad timnas Brasil. Memang, Wilber sendiri pernah bertanding di ajang futsal dan sepak bola. Ia membela timnas Brasil kelompok usia U12 pada tahun 2019 silam. Setelah Wilber mengunggah potretnya bersama legenda asal Brasil, Rivaldo, ia menyiratkan saat ini tengah berjuang menebus timnas Brasil. Namun, mengingatkan Wilber memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Liliana Halim asal Banjarmasin, banyak netizen yang berharap Wilber bisa membela timnas Indonesia.